MSK, dan hari ini kami berkunjung ke Talenta Center Jakarta, dan alhamdulillah hari ini adalah hari launchingnya Talenta Center Cabang Jakarta. Tadi kita sudah bersama dengan Pak Sulistyo, dan saya hari ini bersama dengan tiga orang-orang hebat. Ada Dr. Suzy, Yusna Dewi SPKJ yang sudah tidak asing lagi. Terus ada Kakak Sufi. Assalamualaikum. Siapa ini? Dengan Ibu Fitri. Iya. Namanya siapa? Sufi. Nama panggilannya Sufi. Oh gitu, panggilannya Sufi. Umurnya 24 tahun. Umurnya 24 tahun. Tanggal lahir 9 Agustus 1994, amatnya di Pemkot Pertamina, di komisinya di DKI Jakarta. DKI Jakarta. Ibu kotanya Jakarta. Ibu kotanya Jakarta. Kemarin ulang tahun dong Agustus. Iya. Iya, kok Bunda Fitri nggak diundang? Karena ibunya nggak tahu jalannya sekarang. Oh gitu. Iya. Sufi ini sahabat muslim adalah mahasiswa semester 5 ya Sufi ya. Semester 5. Semester 5. Desain grafis. Apa ada ya desain grafis, Sufi seni, masing-masing. Ya. Jadi Sufi ini sudah 8 tahun berada di Talenta Center, sahabat muslim, dan alhamdulillah ini hasilnya Sufi bisa berkomunikasi, Sufi bisa menyalurkan bakatnya. Ya Sufi ya. Tadi Sufi nyanyi apa sih? Nyanyinya lagu Pengamal Guru dan Nawas Kepala Aku, yaitu yang ngajarin siapa? Yang ngajarin Pak Nielsen tahun 2012. Terus siapa lagi yang ngajarin? Pak Rano tahun 2016, Mekin Modul. Abisnya tadi bulan Agustus masuk ke Parung, tadi segera dimulai. Terus buat September masuk ke Parung lagi ke Tan Malam, tadi 2016 yang lalu, itu aja sekarang. Sufi suka gak belajar sama Pak Rano? Sufi suka belajar sama Pak Rano tadi malam, belajar apa, membuat PR, membuat tugas atau kertas APS sekarang. Oh gitu, galak gak Pak Rano? Gak galak ya? Baik-baik aja sekarang. Baik ya, kalau Sufinya lagi gak mau belajar, marah nggak paranoid? Kalau belajar marah, kalau nggak mau belajar, kalau jarang nggak mau belajar. Biasanya panas suka komen, kalau Sufi nggak belajar, kalau buat PN nggak lupa aja itunya. Oh gitu. Iya. Tapi kalau cubit pernah nggak paranoid? Nggak pernah. Iya. Jadi benar-benar sayang, ramah, atau minta maaf. Oh minta maaf. Atau cuma maafnya orang perilaku baik atau perilaku buruk atau barang owner. Oh apa tuh? Ya, tidak boleh marah-marah, tidak boleh membentak-bentak, itu aja sekarang. Oh, jadi pesannya Pak Rano itu dan guru-guru di Talenta nggak boleh marah, nggak boleh ngambek, gitu ya? Nggak boleh, itunya harusnya minta tolong, jaga sikap sekarang. Jaga sikap, oke mantep. Tos dulu dong, keren Pak Kasufi. Nah, saya bersama dengan Dokter Yaya. Ini Dokter Yaya ini kalau bisa dibilang apa ya? Pencetusnya ya, Dokter Yaya ada Ketua Yayasan Talenta Center. Ketua Yayasan Talenta Center. Ini kita pengen tanya, Dokter ini apa sih sampai akhirnya bikin Talenta Center? Saya dengar tadi dari 2005 ya Dok ya? Iya 2005. 2005. 2006 lah. Ini bisa cerita nih Dok. Ini gimana sih ini sampai akhirnya terbentuk Talenta Center? Apakah Dokter sama seperti Dokter Sulistyo tadi yang memiliki anak adika atau bagaimana Dok? Untuk menyesal kebat. Iya, awalnya kan kita memang membuat klinik itu hanya sebagai praktek dokter biasa. Saya sebagai dokter gigi, dokter Susi sebagai psikiater anak. Dan kita banyak menerima pasien-pasien anak yang berkebutuhan khusus. Awalnya seperti konsultasi biasa praktek, tapi kemudian kebutuhan dari anak-anak itu adalah selain dia dikonsulkan, dia juga perlu terapi. Mulailah kita buka klinik dan terapi. Setelah berjalan setahun, ternyata anak ini nggak cukup hanya terapi sejam dua jam, butuh waktu lagi sampai lebih dari itu, makanya kita buka sekolahnya. Jadilah kita membentuk tahun 2011 itu Yayasan Bina Talenta Timnas Bangsa. Jadi 2005 itu? 2005 itu kita ide mulainya dengan sesi konsultasi, ya baik itu di klinik maupun di sekolah alam ya. Waktu itu kan kita kerjasama terus dengan sekolah alam. Harung ya sekolah alam SOU. Ya, berjalan juga ya, dengan sekolah alam Bekasi, sekolah alam Bintaro. Ya. Yang terakhir kita ngelola sendiri untuk sekolah tersebut. Gitu. Ya, jadi ya kebutuhan anak itu ternyata anak-anak kebutuhan spesial ini memang butuh yang
sebagaimana anak normal, dia butuh setiap tahunnya itu peningkatan pengetahuan dan keterampilan secara bertahap. Walaupun kemajuannya mungkin agak lamban, tetapi mereka pasti harus dipenuhi kebutuhannya ya. Pendidikannya, ilmunya, juga keterampilannya. Nah, untuk itulah mereka selain dia di sekolah khusus, nantinya juga mereka kita siapkan untuk di sekolah yang inklusi bersama dengan anak-anak lainnya. Untuk itulah makanya kita buat juga sekolah inklusi yang namanya Sekolah Islamic Green School di Bekasi Timur. Ya, jadi gitu. Itu awalnya ya. Itu awalnya. Dan sampai akhirnya Bekasi, Parung, ya, Bandung. Akhirnya kita sampai sekarang sudah ada 5 cabang berarti ya. Di Bekasi ada 2, kemudian di sini Talenta Center Parung 1, terus Talenta Center Bandung, nggak terakhir di sini Talenta Center Jakarta. Jakarta. Ini Alhamdulillah, juga. Alhamdulillah akhirnya kecapain juga sampai Jakarta. Alhamdulillah cukup strategis juga ya tempatnya di kebagusan ya. Dari Udik langsung. Ini Dokter Yaya punya partner yang juga dokter psikiater yang nggak bisa diem juga, luar biasa sibuk. Kita ke Dokter Suzy. Dokter Suzy, ini bisa cerita nih dok. Ini kan dokter yang terlibat langsung ya, untuk menangani anak-anak ABK. Ini yang menarik dari anak-anak ini, boleh cerita yang menarik, yang unik, yang pantut dibanggakan dari Talenta Center anak-anak ABK. Jadi Talenta Center sebenarnya memang lahir dan tumbuh dari kebutuhan mereka sendiri sebetulnya ya. Jadi mereka butuh apa dan kemudian kita buka. Jadi yang unik ya, mereka punya kemampuan yang sebetulnya kita sendiri kadang gak punya gitu loh. Contohnya tadi Sufi bermain musik mungkin tidak sama dengan orang lain gitu kan. Ada yang punya kemampuan dia bisa mengenal bisa mengetahui tanggal lahir misalnya hari apa, tanggal berapa, terus kemudian dia bisa menentukan kira-kira itu hari apa, misalnya 25 April tahun 2020 dia bisa tahu hari apa gitu loh. Misalnya seperti itu, dicari lagi tahun 2015 misalnya, dia bisa seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang memang anak-anak kebutuhan khusus itu berbeda dengan kita. Ada juga yang bisa jalan sampai, ada pasien saya juga yang bisa jalan sampai ke Bali itu dalam waktu 8 bulan terus nggak kembali-kembali gitu, terus akhirnya kembali juga dengan keadaan sehat. Masya Allah. Jadi sepertinya dia memang intinya adalah mereka selalu dijaga sama Allah walaupun mereka hilang gitu ya. Kadang-kadang dijaga sama Allah ya, itu yang saya, bukan kadang-kadang ya, mereka selalu dijaga di Allah sama Allah ya. Jadi ada murid kita juga yang setiap gelisah belum diambil sama orang tuanya, kemudian dia lari dan lari itu mengikuti jalan yang biasa dilalui. Nah, itulah adalah sampai ke rumahnya. Jadi yang kita rasanya mereka tuh tidak bisa mandiri, ternyata bisa gitu loh. Nah, itulah yang membuat kita tertarik untuk menggali minat mereka, minat, dan pada akhirnya kita bisa menemukan bakat-bakat mereka. Nah, sekarang kita lihat mereka punya kebutuhan-kebutuhan yang memang belum bisa difasilitasi sih semuanya oleh masyarakat ya. Dan sekarang Talenta Center, dengan adanya Talenta Center, kita harapkan Talenta Center ini berdiri di mana-mana untuk memberi bantuan kepada anak-anak kebutuhan khusus. Sejauh ini sudah berapa banyak tenaga yang ikut mendidik anak-anak ini? Total semua tenaga Talenta Center itu hampir 150 orang. Nah, banyak. Kita ada pendidikan, jadi bagian diklat dan dikbang, jadi khusus untuk melakukan pelatihan kepada guru-guru spesial, terutama guru-guru di Talenta, dan kemudian guru-guru yang join partner dengan Talenta. Misalnya Sekolah Alam Bintaro, Sekolah Alam Bekasi, itu mereka masih partner sama kita. Jadi mereka kita didik guru-gurunya gitu. Untuk mereka bagaimana menangani anak ABK. Guru bisa bagaimana mereka menangani ABK di sekolah inklusi dan bagaimana mereka menangani ABK di sekolah-sekolah khusus. Nah, jadi dan juga di sekolah Talenta sendiri gitu ya. Jadi itulah sebenarnya kita tuh lebih concern kepada, di samping kepada anak-anak juga kepada guru-gurunya. Nah, walaupun mereka punya pendidikan, misalnya pendidikan yang memang terapis, kemudian pendidikan guru, pendidikan khusus, tapi tetap kita punya modul, kita punya standar yang berbeda dengan yang kebanyakan gitu.